Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ma.prihanjaya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk mereview pagar dari baja ringan yang telah saya buat beberapa bulan yang lalu, sekitar Januari 2023. Saya sudah membuat pagar dengan full baja ringan, cuma pada waktu itu saya belum berpikir untuk membuat video dan mengupload ke YouTube. Jadi mungkin video kali ini saya akan sedikit mereview pekerjaan saya yang telah saya kerjakan membuat pagar dari baja ringan. Jadi full dari baja ringan ya teman-teman. Di video yang sekarang ini saya sedang memasang list plang dengan motif kayu ya teman-teman. Jadi saya sedikit mix atau campur pagar baja ringan dengan list plang dari motif kayu. Ukurannya 20 cm ya teman-teman. Jadi list plang ini ada berbagai variasi ukuran ya teman-teman. Ada 20 cm, 10 cm atau bahkan 30 cm. Saya menggunakan yang berukuran 20 cm. Jadi saya menggunakan pelitur ya teman-teman. Dulu saya tidak berpikir menggunakan cat, tapi saya menggunakan pelitur biar warnanya seperti kayu ya teman-teman. Dan saya akan mengulas bagaimana pembuatan pagar dari baja ringan ini dan apa saja bahan yang kita perlukan untuk membuat pagar baja ringan seperti ini. Dan inilah pagar atau gerbang baja ringan yang sudah saya buat sekitar 3 bulan yang lalu. Ternyata cat pelitur yang saya gunakan sudah mulai luntur ya teman-teman. Jadi tidak kuat terkena matahari dan juga hujan. Mungkin saya akan menggantinya dengan cat berwarna motif kayu supaya lebih awet. Oke, kita coba lihat lebih dekat lagi baja ringannya. Di sini saya memasang dinabol ya teman-teman, ukuran 10 mm. Saya memasangnya dua dinabol untuk satu sisi. Jadi di sisi sini saya memasang dua dan di sisi yang sebelah sana juga saya memasang dua dinabol. Jadi jumlahnya 4 dinabol untuk menahan pagar baja ringan ini teman-teman. Dan ini bagian atas, tengah, dan juga bawah ya teman-teman. Dan terlihat ya, untuk list plang ini sudah luntur dari pelitur yang saya gunakan. Akan kita ganti di kemudian hari ya tentu ya teman-teman. Dan kita akan coba melihat lebih dekat dari bagian dalam. Dan di sini saya menggunakan rel ya teman-teman untuk membuka gerbang atau pagar baja ringan ini. Saya menggunakan rel, jadi saya tidak memakai engsel, hanya memakai rel. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Dan inilah bagian belakang pagar baja ringan di rumah saya teman-teman. Saya menahannya dengan 3 ruping ya teman-teman, 2 di atas dan 1 di bawah untuk memasang list plang. Jumlahnya ada 5 ya teman-teman, list plang di bagian pagar. Kalau untuk di gerbangnya sebelah sini ada 6 list plang ya teman-teman. Dan untuk pembuatan pagar baja ringan ini cukup mudah ya teman-teman dan tidak mahal tentunya. Saya menghabiskan kurang lebih 1 juta rupiah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa dilihat deskripsi berapa total rupiah yang saya keluarkan untuk membuat pagar baja ringan seperti ini teman-teman. Dan kita akan coba lihat polanya ya teman-teman. Untuk pembuatan penahan list plang ini saya menggunakan pola yang mudah. Di bagian sini saya sudah meruping 1 dan 2 ruping, dan di bagian atas saya menggunakan 1 ruping. Di bagian atas saya tidak membuat pola ya teman-teman, tapi membuka bagian baja ringan yang bagian atas. Jadi kita masukkan lalu kita ruping yang bagian bawah dan atas. Semuanya sama ya teman-teman, polanya cukup mudah untuk dibuat
tidak terlalu rumit tentunya. Dan ini saya menggunakan ring ya teman-teman, tambahan pagarnya ada sisa ring, jadi saya tambahkan. Dan untuk bagian railnya teman-teman, di sini saya menggunakan rail bulat ya, bukan rail tajam. Jadi saya menggunakan behel besi berukuran 10 mm. Saya buat panjang sampai ke ujung sana teman-teman, dan menggunakan dua roda sudah cukup ya teman-teman, karena baja ringan ini sangatlah ringan. Rodanya saya tidak alas ya teman-teman, saya hanya meruping 4 ruping. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Dan ini bagian kunci, ini saya beli online teman-teman, seharga Rp50.000. Karena saya nyari token material tidak ada, saya buat kunci, beli, dan saya sedikit modifikasi bagian pagarnya untuk slot kuncinya ya teman-teman. Dan untuk penahan pagarnya, saya menggunakan baja ringan yang digabungkan ya teman-teman, dari atas sampai bawah saya gabungkan baja ringan supaya kuat, dan saya dinabol sebanyak 3 dinabol ya teman-teman. Jadi dalam sini ada dinabol ya teman-teman, ada 3 buah dinabol yang sudah saya pasang. Jadi ini untuk penahan pagarnya supaya tidak loss atau tidak melaju begitu saja ya teman-teman. Nah, dan ini bagian rail atasnya saya menggunakan rail teflon ya teman-teman ya. Jadi saya membeli 4 buah kanan kiri, saya gunakan 2 teflon ya teman-teman, supaya pagar baja ringan ini tidak mudah bergerak dan tidak goyang ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 4 dan seperti ini ya teman-teman. Dan ini saja teman-teman untuk review kali ini, pagar atau gerbang yang terbuat dari full baja ringan yang dicampur dengan lisplang motif kayu, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Silahkan lihat deskripsi untuk bahan yang diperlukan. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.